Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dimanapun teman-teman berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Tetap melakukan aktivitas hari ini, walaupun di kala pandemi. Saya, Ketua Pelaksana Pemilihan OSIS 2020 SMA Negeri 1 Cibilan, ingin menyampaikan bahwa hari ini kami selaku Panitia Pemilihan OSIS 2020 akan melakukan penghitungan suara untuk kandidat nomor urut 1 dan nomor urut 2. Teman-teman bisa menyaksikan video ini di channel YouTube SMA Negeri 1 Cibilan dan juga di Instagram OSIS MPK SMA Negeri 1 Cibilan. Mulai dari kelas 10 IPA 1. Jumlah respon 29. Nomor urut 1 29. Nomor urut 2 0. Tidak memilih 9. 10 IPA 2, jumlah respon 25. Nomor urut 1, 20. Nomor urut 2, 5. Tidak memilih, 13. 10 IPA 3, jumlah respon 25. Nomor urut 1, 17. Nomor urut 2, 8. Tidak memilih, 12. 10 IPA 4, jumlah respon 27. Nomor urut 1, 22. Nomor urut 2, 5. Tidak memilih, 10. 10 IPA 1, jumlah respon 31. Nomor urut 1, 21. Nomor urut 2, 10. Tidak memilih, 6. 10 IPS 2, jumlah respon 19. Nomor urut 1, 15. Nomor urut 2, 4. Tidak memilih, 18. 10 IPS 3, jumlah respon 13. Nomor urut 1, 12. Nomor urut 2, 1. Tidak memilih, 24. 10 IPS 4, jumlah respon 31. Nomor urut 1, 23. Nomor urut 2, 8. Tidak memilih, 6. 10 IPS 5, jumlah respon 33. Nomor urut 1, 28. Nomor urut 2, 5. Tidak memilih, 4. Setelah dihitung bersama, jumlah keseluruhan kelas 10 dengan jumlah siswa 335, jumlah respon 233, nomor urut 1, 187, nomor urut 2, 46, dan tidak memilih, 102. Kita ke kelas 11. Jumlah respon 31, nomor urut 1, 30, nomor urut 2, 1, tidak memilih, 4. IPA 2, jumlah respon 29, nomor urut 1, 25, nomor urut 2, 4, tidak memilih, 5. IPA 3, jumlah respon 20, nomor urut 1, 19, nomor urut 2, 1, tidak memilih, 14. IPA 4, jumlah respon 25, nomor urut 1, 9, nomor urut 2, 16, tidak memilih, 9.
IPS 1 jumlah respon 21. Nomor urut 1 17. Nomor urut 2 4. Tidak memilih 13. IPS 2 jumlah respon 23. Nomor urut 1 15. Nomor urut 2 8. Tidak memilih 11. IPS 3 jumlah respon 20. Nomor urut 1 16. Nomor urut 2 4. Tidak memilih 13. IPS 4 jumlah respon 17. Nomor urut 1 10. Nomor urut 2 7. Tidak memilih 14. IPS 5 jumlah respon 20. Nomor urut 1 16. Nomor urut 2 4. Tidak memilih 11. Jumlah keseluruhan kelas 11 dengan jumlah siswa 300, jumlah respon 206, nomor urut 1 157, nomor urut 2 49, tidak memilih 94. 12 IPA 1, jumlah respon 31. Nomor urut 1 24. Nomor urut 2 7. Tidak memilih 5. 12 IPA 2, jumlah respon 29. Nomor urut 2 23. Nomor urut 2 6. Tidak memilih 7. 12 IPA 3, jumlah respon 30. Nomor urut 1 28. Nomor urut 2 2. Tidak memilih 4. 12 IPA 4, jumlah respon 30. Nomor urut 1 20. Nomor urut 2 10. Tidak memilih 3. 12 IPS 1, jumlah respon 26. Nomor urut 1 23. Nomor urut 2 3. Tidak memilih 6. 12 IPS 2, jumlah respon 17. Nomor urut 1 13. Nomor urut 2 4. Tidak memilih 15. 12 IPS 3, jumlah respon 19. Nomor urut 1 15. Nomor urut 2 4. Tidak memilih 12. 12 IPS 4, jumlah respon 17. Nomor urut 1 13. Nomor urut 2 4. Tidak memilih 14. Jumlah keseluruhan kelas 11 dengan jumlah siswa 300, jumlah respon 206, nomor urut 1 157, nomor urut 2 49, tidak memilih 94. Dewan guru dan staf TU, jumlah respon 44. Nomor urut 1 33. Nomor urut 2 11. Tidak memilih 10.
jumlah respon 44, nomor urut 1 33, nomor urut 2 11, tidak memilih 10. Jadi total keseluruhan dari kelas 10 sampai dengan Dewan Guru dan Staf TU, nomor urut 1 536 suara, nomor urut 2 146 suara, dan yang tidak memilih 262. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dimanapun teman-teman berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jambilan, Bapak Haji Satiri, SPD MPD, Dewan Guru dan Staf TU yang kami hormati pula, dan warga SMA Negeri 1 Jambilan dari kelas 10 sampai kelas 12 yang kami hormati pula. Di sini saya Ketua Panitia Pemilihan OSIS 2020. Selaku panitia, kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah melakukan pemilihan OSIS 2020. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Bapak Dewan Guru yang telah membimbing kami, mensupport kami untuk kegiatan ini selalu sukses. Di sini kami akan mengumumkan hasil keputusan pemilihan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS tahun 2020. Sebelum masuk ke situ, kami akan membacakan jadwal perekrutan dari Ketua MPK sampai dengan Ketua OSIS. Jadwal perekrutan Ketua MPK dan anggota MPK dimulai dari tanggal 25 Agustus sampai tanggal 13 September 2020. Di situ kita seleksi anggota MPK. Selanjutnya dari tanggal 14 September sampai dengan tanggal 19 September. Seleksi Ketua MPK dan Wakil Ketua MPK. Tanggal 21 September sampai 25 September, kampanye Ketua MPK dan Wakil Ketua MPK, dan pemilihannya dilaksanakan pada tanggal 26 September 2020 secara online, yaitu melalui Google Form. Dan yang terpilih menjadi Ketua MPK dan Wakil Ketua MPK yaitu Lilis Nurwulan dan Fahmi Arya Rustandi. Selanjutnya, jadwal perekrutan OSIS. Kami panitia memulai jadwal perekrutan OSIS yaitu tanggal 19 Oktober sampai 31 Oktober dimulai dengan pendaftaran calon pengurus, dilanjut dengan tanggal 3 November yaitu pre-test, tanggal 4 sampai tanggal 11 November pendaftaran calon ketua dan wakil ketua, tanggal 13 kami panitia melakukan seleksi siapakah yang akan kami pilih sebagai calon kandidat Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS. Tanggal 14 November sampai 20 November, masing-masing kandidat yang sudah kami pilih berhak untuk mengumpulkan visi-misi melalui video. Tanggal 21 November sampai 25 November, kampanye kandidat dari nomor urut 1 dan nomor urut 2 melalui media sosial, baik Instagram, YouTube, ataupun Facebook. Tanggal 26 sampai 27 November, 24 jam. Dari jam 8 pagi sampai jam 8 pagi tanggal 27, kami melakukan pemungutan suara dari kelas 10 sampai kelas 12 dan juga Dewan Guru serta Staf TU. Hari ini, tanggal 27 November 2020, jam 11 lewat 5 menit, kami telah selesai melaksanakan tugas kami untuk penghitungan suara. Selanjutnya, tanggal 9 Desember, yaitu pre-test terakhir untuk menentukan pengurus terpilih di tahun 2021, dan 11 Desember 2020, satu minggu setelah penilaian akhir semester, kami akan mengumumkan siapa saja pengurus terpilih yang akan menjadi anggota OSIS di tahun 2021. Baik, di sini kami akan mengumumkan hasil keputusan pemilihan Ketua OSIS SMA Negeri 1 Jambilan tahun 2020. Keputusannya yaitu nomor urut 1 atas nama Ramadhani Oktopa dan Elin Windiani mendapatkan perolehan suara yaitu 536 suara, dilanjut nomor urut 2 atas nama Tati Sekiriani dan Nurhayati mendapatkan suara 146 suara, dan yang tidak melakukan pencoblosan ataupun tidak memilih yaitu 262 suara. Hasilnya adalah dinyatakan bahwa
kandidat nomor urut 1 atas nama Ramadhani Oktopa dari kelas 11 IPA 1 dan Elin Windiani dari kelas 10 IPA 1 terpilih sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 1 Jawilan tahun 2020. Terima kasih kepada teman-teman warga SMA Negeri 1 Jawilan yang sudah melakukan pemilihan dari kelas 10 sampai kelas 12 dan Dewan Guru serta staf TU yang sudah melakukan pemilihan juga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan bersama dua rekan saya. Kami atas nama Panitia Pemilihan OSIS 2020 mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pemilihan tahun 2021 dan semoga kepengurusan di tahun 2021 menjadi lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.